Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali kita akan mempelajari kitab Durus Lughatil Arabiyyah riwayatina tikina biha Dr. Abdul Rahim Al-Juz'u Tsani. Kitab Durus Lughatil Arabiyyah riwayatina tikina biha juz yang kedua. Pertama-tama marilah kita belajar terlebih dahulu materi yang ada di kitab tersebut. Terkhusus pastinya kita pada kali ini akan masuk pelajaran ketiga, Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Kita akan masuk Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Nah, Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah Tigwarina Kitigi Nabiya Al-Juz'ut Tsani. Kita masuk ke materinya dahulu memakai buku kita, buku belajar Nausarab, sedikit demi sedikit. Nah, pelajaran yang ketiga. Pertama-tama kita akan belajar tentang isim tafdhil. Isim tafdhil. Isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan arti lebih untuk perbandingan tingkat atau paling untuk tingkatan. Kemudian, isim tafdhil terbuat dari kata sifat yang mengikuti pola af'alu, dan af'alu ini bisa untuk mudzakkar dan juga bisa untuk muannas. Pertama, isim tafdhil untuk tingkat yang bermakna paling. Bahwa isim tafdhil untuk tingkat mengharuskan isim yang terletak setelahnya sebagai mudhafun ilaih dan selalu dalam kondisi nakirah. Contohnya, Muhammadun Hasanu Talibin fil fasli. Muhammad adalah siswa yang paling baik di kelas. Asanu isim tafdhil untuk tingkatan yang menunjukkan arti paling. Aminatu aswaru talibatin fil madrasati. Aminah adalah siswa yang paling kecil di sekolah. Aswaru isim tafdhil untuk tingkatan atau yang bermakna paling. Kedua, isim tafdhil untuk perbandingan
yang memiliki makna lebih. Isim tafsil untuk perbandingan tingkatan, maka af'alu pada umumnya diikuti huruf min yang bermakna daripada, bermakna daripada. Contohnya, hadzal kitabu ashalu min dzalika. Kitab ini lebih mudah daripada kitab itu. Al-labanu ahsanu minasy-syay. Susu itu lebih baik daripada teh. Setelah kita belajar isim tafdhil, maka sekarang kita belajar tentang isim lakinna dan khobar lakinna. Lakinna digunakan untuk penetapan perlawanan, yang mana artinya akan tetapi. Lakinna itu mempunyai pengaruh seperti inna. Dan juga isim lakinna dan khobarnya juga seperti inna dan khobarnya. Hanya berbeda dari sisi maknanya saja. Sehingga lakinna disebut saudaranya inna. Dan apabila kita telah faham isim inna dan khobarnya, maka akan mudah bagi kita memahami isim lakinna dan khobarnya. Karena pengaruhnya sama. Sebagai contoh, Muhammadun tawilun, lakinna hamidan kosirun. Muhammad tinggi, akan tetapi hamid itu pendek. Lakinna hamidan kosirun, hamidan isim lakinna, kosirun khobar lakinna. Hadad darsu tawilun, lakinna usahlun. Pelajaran ini panjang, akan tetapi dia itu mudah. Lakinna usahlun. Hu isim lakinna, sahlun khobar lakinna. Ibrahimu fakirun, lakinna benahu waniyun. Ibrahim itu miskin, akan tetapi anaknya kaya. Lakinna ibnahu waniyun. Ibna isim lakinna, waniyun khobar lakinna. At-tullabu kathiruna, lakinnal fasla saghirun. Para siswa banyak, akan tetapi kelas itu kecil. Lakinnal fasla saghirun. Al-fasla isim lakinna, saghirun khobar lakinna. Setelah kita mengenal lakinna, maka sekarang kita akan belajar tentang ka'anna. Tentang ka'anna dan khobarnya. Ka'anna digunakan untuk penyerupaan dan memiliki makna seolah-olah atau seakan-akan. Ka'anna ini mempunyai pengaruh seperti inna.
sehingga isim kana dan khabarnya juga seperti isim inna dan khabarnya, hanya berbeda dari sisi maknanya saja. Sehingga kana disebut saudaranya inna. Maka apabila kita telah faham tentang isim inna dan khabarnya, akan mudah bagi kita memahami isim kana dan khabarnya. Sebagai contoh, kana Muhammadan akhuka, sepertinya Muhammad saudaramu. Muhammadan isim kana, akhu khabar kana dan mudhafka mudhafun ilaih. Kana Fatimata mudarrisatun, sepertinya Fatimah seorang guru. Fatimata isim kana mudarrisatun khabar kana. Kemudian kita belajar mengenal tamyiz dan aturan bilangan dari 11 sampai 20. Tamyiz adalah isim yang nasab atau di fathah huruf terakhirnya dan berfungsi memberi penjelasan isim sebelumnya yang belum jelas. Tamyiz setelah hitungan 11 sampai 20 berbentuk isim mufrad, nasab, dan nakirah atau tidak didahului alif lam. Contohnya, ahada asyara taliban, isna asyara rajulan, salasata asyara bintan, arba'ata asyara waladan, khamsata asyara mudarrisan, sitta asyrata ustazatan, sab'a asrata imratan, samani asrata sayyaratan, tis'a asrata bintan, isruna tilmidan. Di sini tamyiznya mufrad, kemudian nasab dan nakira. Sekarang kita belajar penulisan bilangan 11 dan 12. Aturan penulisan bilangan 11 dan 12 adalah antara al-adad bilangan dengan al-ma'dud yang dibilang harus sama jenisnya, yaitu sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Sebagai contoh, ahad asyara taliban, sama-sama mudzakkar. Ihda asyrata talibatan, sama-sama muannas. Isna asyara rajulan, sama-sama mudzakkar. Isnata asyrata bintan, sama-sama muannas. Sekarang kita belajar penulisan bilangan 13 sampai 19. Aturan penulisan bilangan 13 sampai 19 adalah
antara bilangan satuan dengan bilangan puluhan selalu berbeda jenisnya. Adapun tamyiz atau ma'dud jenisnya mengikuti bilangan puluhan. Contohnya, salasata asyara baitan. Salasata satuan muanas, asyara puluhan muzakar, baitan tamyiz muzakar. Arba'ata asyara waladan. Arba'ata mufrad, bilangan mufrad muanas, asyara puluhan muzakar, waladan tamyiz muzakar. Khamsata asyara mudarisan. Sita asyrata ustadatan. Sita bilangan satuan muzakar, asyrata puluhan muanas, ustadatan tamyiz muanas. Sab'a asyrata imratan. Sab'a bilangan satuan muzakar, asyrata puluhan muanas, imratan tamyiz muanas. Kemudian mohon diperhatikan bahwa bilangan dari 13 sampai 19 itu mabni. Tetap harokatnya. Tidak bisa berubah-ubah mabni di atas fathah. Kemudian, selanjutnya, kita belajar penulisan bilangan 20. Bahasa Arab bilangan 20 adalah Ishruna. Ishruna. Adapun aturannya bahwa bentuknya selalu sama, yaitu tidak berubah dengan perubahan jenis ma'dud atau ketika ma'dud seperti itu dan ketika muannas juga seperti itu. Sebagai contoh, Ishruna taliban, ma'dud muzakar tetap isruna. Isruna talibatan, ma'dud muanas tetap isruna. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, bahasanya ketika ada suatu sebab, isruna bisa berubah menjadi Ishrina. Nah, selanjutnya kita belajar mengenal bilangan bertingkat. Pola bilangan bertingkat adalah fa'ilun, kecuali yang pertama maka af'alu. Al-awalu, yang pertama. As-sani, yang kedua. As-salisu, yang ketiga. Ar-rabiu, yang keempat. Al-khamisu, yang kelima. As-sadisu, yang keenam. As-sabiu, yang ketujuh. As-saminu, yang kedelapan. At-tasiu, yang kesembilan. Al-ashiru, yang kesepuluh. Mohon diperhatikan bahwa as-sani ada isim mangkus. Maka ketika alif lam dihilangkan, maka huruf ya hilang. Dan ketika mansub atau di fathah, maka huruf ya tetap dan di fathah tanwin.
asani, hilangkan alif lam menjadi sanin. Dan ketika mansub, maka menjadi sanian. Setelah kita belajar inti materi pelajaran ketiga, mari kita masuk kitab Durusullahnya, Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga. Ada hiwar antara Ahmad dan Ali. Ahmadu, kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Berapa siswa di kelas kalian, wahai Ali? Mohon diperhatikan, kam isim istifham sebagai mubtada, taliban tamyiz fi fasli sibul jumlah khobar mubtada. Aliyun fi faslina 14 taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Fi fasli khobar sibuhul jumlah. 14 mubtada. Mohon diperhatikan bilangan satuan muannas dan puluhannya mudzakkar karena tamyiz mudzakkar. Taliban sebagai tamyiz. Ahmadu. At-tullabu fi faslina aksaru. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu. Masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Para siswa di kelas kami lebih banyak. Di dalamnya ada 17 siswa. Wahai Ali. Siapa nama siswa yang baru yang datang kemarin? Menyebarkan At-tullabu fi faslina aksaru. At-tullabu mubtada aksaru khobar. Tidak ditanwin karena isim tafdil. Fi 19 taliban. Fi khobar sibul jumlah. 19 mubtada. Bilangan satuannya muannas, maka puluhannya mudzakkar dan tamyiznya mudzakkar. Taliban tamyiz. Aliyun ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Ahmadu huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Dia tinggi sekali. Bukankah demikian? Aliyun bala, huwa tawilun jiddan, walakinna hamidan atwalu minhu, innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum? Ya, dia tinggi sekali. Akan tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. Sesungguhnya dia siswa yang paling tinggi di kelas kami. Dan siapa yang paling tinggi di kelas kalian? Mohon diperhatikan. Lakinna hamidan atwalu minhu. Hamidan isim lakinna. Atwalu khobar lakinna. Tidak ditanwin karena isim tafdil termasuk mamnu minasorfi. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu. Hu isim inna atwalu khobar inna. Tidak ditanwin kena isim tafdil dan termasuk mamnu minasorfi. Ahmadu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Aliyun. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna hattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ali, apakah ini buku tulis kamu, wahai Ahmad? Sesungguhnya tulisanmu bagus sekali, Masya Allah. Mohon diperhatikan, inna hatta ka jamilun. Hatta isim inna, ka mudhafun ilai, jamilun khobar inna. Ahmadu, syukran ya Aliyu. Hatti jamilun, wa hattuka ajmalu.
Terima kasih, Wai Ali. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Aliyun, man hadal fatal ladhi maka ya Ahmadu, kannahu akhuka. Mohon diperhatikan, kannahu akhuka. Hu isim kana, aku khobar kana dan mudhaf ka mudhafun ilaih. Ahmadu na'am, huwa ahi syakiku. Ya, dia saudaraku yang sekandung. Aliyun, a'akbaru minka huwa am aswaru. Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Ahmadu huwa aswaru minni. Dia lebih kecil dariku. Mohon diperhatikan, huwa mubtada aswaru khobar. Tidak ditanwin karena isim tafdil termasuk mamnu minasarfi. Aliyun, fi ayi mahja'in anta ya ahi. Di asrama apa kamu wahai saudaraku? Ahmad, ana fil mahja'il khamisi. Huwa ba'idun jiddan anil madrasa. Saya di asrama yang kelima dan dia jauh sekali dari sekolah. Aliyun, ana fil mahja'i samini, wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya di asrama yang kedelapan, dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ahmadu, ayyuhuma ahsan. Mana dari keduanya yang lebih bagus? Aliyun, al mahja'ul khamisu ahsanu. Fa'inna gurafahu awsa'u, wa nawafidahu akbaru, wa marakhidahu andafu, wa sururul latifihi ajmalu. Asrama yang kelima lebih bagus. Sesungguhnya kamar-kamarnya lebih luas, jendela-jendelanya lebih besar, toilet-toiletnya lebih bersih, dan ranjang-ranjang yang ada di dalamnya lebih bagus. Mohon diperhatikan, al-mahja'u mubtada dan man'ud, al-khamisu na'ad, asanu khobar. Tidak ditanwin karena isim tafdil termasuk mamnu' minasarfi. Fa'ina gurafahu awsa'u. Gurafa, isim ina dan mudhaf, hu, mudhafun ilaih, asau khobar. Tidak ditanwin karena isim tafdil termasuk mamnu' minasarfi. Sekian. Mula alam biswab. Wakru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.